Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon. Di video kali ini saya ingin membagikan tips tentang foto galeri dan foto iCloud. Jadi saya maunya foto-foto saya yang ada di iCloud ini semuanya tetap ada di galeri. Jadi pada saat saya logout iCloud, foto-fotonya tidak hilang, tetap ada di internal iPhone. Bagaimana caranya? Langsung aja kita praktekin. Di sini sekarang kita lihat iCloud foto itu. Kalau kita buka di Safari, masuk ke iCloud.com lalu pilih iCloud foto. Fotonya ada 65. Dan kalau lihat di galeri sama, ada 65. Tapi pada saat saya logout iCloud, ini fotonya akan hilang. Mari langsung kita contohin, kita keluar. Kita masukin passwordnya dulu. Oke, kita matikan. Lalu kita keluar. Oke, ini iCloud-nya sudah keluar dan kita lihat foto galeri ada nggak? Hilang. Perlahan-lahan akan hilang karena dia membacanya fotonya itu ada di iCloud. Nah, gimana caranya? Pada saat kita keluar iCloud tadi, tetap ada fotonya di dalam galeri ini. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam iCloud-nya. Sekarang kita sudah masuk ke iCloud lagi dan kita lihat lagi fotonya. Dia proses memperbarui. Kita tunggu dulu fotonya sampai keluar dari galeri. Kita tunggu bentar. Langkah selanjutnya setelah foto-foto bisa dibuka, ada 65 foto, jadi ini fotonya ada di iCloud. Jadi pengen pada saat kita logout nanti, logout iCloud, foto-foto tetap ada di internal. Nah, caranya itu masuk lagi ke bagian setting, pengaturan, lalu pilih foto. Nah, di sini pilih unduh dan simpan yang asli. Kita pencet ini dan kita lihat progres pengunduhannya. Di sini ada tulisannya mengunduh 74 asli. Kita tunggu dulu sampai proses ini selesai. Kalau udah proses ini selesai, nanti kita logout iCloud dan kita lihat foto-foto di galerinya akan hilang apa enggak. Oke, sekarang kita lihat dulu proses mengunduhnya sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai proses unduhnya. Terlihat tulisan terakhir diperbarui 1 menit yang lalu. Dan sekarang kita untuk memastikannya kita lakukan logout iCloud. Maka foto-foto di sini nanti kita lihat apakah akan hilang. Sekarang kita logout iCloud. Kita pilih keluar. Kita pilih keluar. Kita tunggu sampai keluar iCloud-nya. Selanjutnya setelah iCloud-nya keluar, kita cek foto-foto apakah masih ada.
Ya, foto-foto masih ada dan tidak hilang. Dan jumlahnya juga sama. Dan iCloud-nya sudah logout. Demikian tips dari saya. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.